Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Bimbel Cendikia. Di video kali ini, kita akan belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris, reading and translating English text with Bimbel Cendikia. Dalam video ini, kita akan belajar membaca serta menerjemahkan teks bahasa Inggris yang berjudul "Morning". Mari kita simak bersama-sama. Morning. He wakes up. He sees the sunrise. He brushes his teeth. His teeth are white. He puts on his clothes. His shirt is blue. His shoes are yellow. His pants are brown. He goes downstairs. He gets a bowl. He pours milk and cereal. He eats. He gets the newspaper. He reads. Baiklah teman-teman, mari kita coba terjemahkan teks ini ya secara kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Morning. Pagi. He wakes up. Dia bangun tidur. He sees the sunrise. Dia melihat matahari terbit. He brush his teeth. Dia menggosok giginya. His teeth are white. Giginya berwarna putih. He puts on his clothes. Dia memakai pakaian. His shirt is blue. Bajunya berwarna biru. His shoes are yellow. Sepatunya berwarna kuning. His pants are brown. Celananya berwarna coklat. He goes downstairs dia pergi ke bawah. He gets a bowl. Dia mendapatkan sebuah mangkok. He pours milk and cereal. Dia menuangkan susu dan cereal. He eats. Dia makan. He gets the newspaper. Dia mendapatkan koran. He reads. Dia baca. Berikut ini adalah terjemahan lengkap di dalam bahasa Indonesia dari teks tadi. Kita baca ya, pagi dia bangun, dia melihat matahari terbit, dia menyikat giginya, giginya putih, dia memakai pakaiannya, bajunya biru, sepatunya berwarna kuning, celananya berwarna coklat, dia pergi ke bawah. Dia mendapat mangkuk. Dia menuangkan susu dan sereal. Dia makan. Dia mendapatkan koran. Dia membaca. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke teks yang kedua ya, yang berjudul First Day of School. Andy goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says hi to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins. Baiklah teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini ya secara kalimat ke dalam bahasa Indonesia. First day of school Hari pertama sekolah Andy goes to class Andy pergi ke kelas There is an empty seat in front Ada sebuah bangku kosong di depan He sits in the seat Dia duduk di bangku itu He looks around Dia melihat di sekitarnya There are different people ada orang-orang yang berbeda. He says hi to the girl next to him. Dia mengatakan hi kepada gadis yang ada di sampingnya. She smiles. Dia tersenyum. Maksudnya gadis itu tersenyum. The teachers come in. Guru kemudian datang. She closed the door. Beliau menutup pintu. Everyone is silent. Semua orang terdiam. The first day of school begins. Hari pertama sekolah dimulai. Berikut ini adalah terjemahan lengkap dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca. Hari pertama sekolah. Dia pergi ke kelas. Ada kursi kosong di depan. Dia duduk di kursi dia melihat sekeliling ada orang yang berbeda. Dia mengatakan, "Hai, kepada gadis di sebelahnya." Dia tersenyum. Guru masuk, beliau menutup pintu. Semua orang diam. Hari pertama sekolah dimulai. Alhamdulillah, kita telah belajar membaca dan menerjemahkan dua teks. Bahasa Inggris, serta artinya dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.